Kita pada pagi hari ini, semoga segala urusan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, mari kita tutup rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah wa doa kafaratul majlis jama'atan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdik, pada anak-anak di Palestina gitu ya, sebagaimana yang disampaikan di PBB kan, bahwa bahkan dalam perang untuk anak-anak di usia 15 tahun mendapatkan hak-hak warahmatullahi wabarakatuh dan dukungan kita kepada mereka. Sebelum ya, informasi ditemukan sebuah dompet warna coklat atau susu sebelumnya ya. Sudah silakan ada bagi yang merasa kehilangan bersama atau oh iya, kalau di sekolah pertama suara. Kita memang sudah ya, biasakan yang berjalan pertama kali menuju menara teratai adalah putri itu di sekolah yang berjalan anak menuju menara teratai adalah siswi penggalangan donasi juga kita udah yang putra mohon bersabar sudah kita menunggu putri sampai semuanya hari Sabtu tuntas besok. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Zuhair Al-Shun, Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Assalamualaikum. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.